Lembaga Survei Media merilis hasil survei terkait pendapat rakyat Indonesia terhadap gerakan 212. Hasilnya, sebanyak 28,8% publik menyatakan suka terhadap gerakan 212. Sebagian besar publik tidak memberi jawaban. Hampir separuhnya itu tidak memberikan jawaban. Sementara yang menyatakan suka 28,8%, yang tidak suka 20,7%, kata Direktur Median Rico Marbun, seperti yang dilansir di detik.com pada tanggal 24/02/2020 yang lalu. Rico mengatakan, Median juga melakukan survei terkait pilihan Capres 2024 dari masa 212. Hasilnya, kata Rico, masa 212 sebagian besar memilih Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Jadi, kita melihat mayoritas yang suka 212 itu memilih 3 orang, yakni Prabowo, Anies, Sandi. Sebagian besar yang suka 212 itu pilihannya ke Anies, tegas Rico seperti yang dilansir di detik.com pada tanggal 24/02/2020 yang lalu. Sementara itu, lanjut Rico, publik yang tidak suka dengan aksi 212 lebih memilih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai Capres 2024. Sementara yang tidak suka itu mayoritas pilih dari calon-calon koalisinya Pak Jokowi. Ganjar 16,4%, kemudian Prabowo 14,5%, dan Ridwan Kamil 9,7%. Lanjut Rico, seperti yang dilansir di detik.com pada tanggal 24/02/2020 yang lalu. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Silakan kalian coret-coret di kolom komentar bila ingin menuangkan pendapat Anda.